Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Home Channel. Kali ini kita akan memberikan tips bagaimana menjahit kain jersey atau kain kaos yang agak molor. Biasanya dia akan loncat-loncat. Nah, ini kita akan membandingkan bila pakai jarum ini khusus buat jahit jersey atau ini pakai jarum biasa dengan merek 555. Dan ini sepatu mesin standar untuk mesin jahit portable, serta ini sepatu teflon dan juga ada selotip plastik. Cek terus, jangan lupa subscribe. Dan berikut ini adalah kain jersey yang kita gunakan sebagai sampel. Kain warna putih dan agak melar sedikit. Nanti kita akan lihat bagaimana percobaan ini, dan pertama-tama kita pakai jarum biasa. Ini jarum jahit nomor 14 merek 555 yang mudah Anda temukan di pasar atau di toko mesin peralatan aksesoris mesin jahit. Perhatikan, jangan sampai kebalik memasangnya. Bagian pipih ini ada menghadap ke belakang untuk mesin jahit portable ya. Nah, seperti ini. Kita kencangkan. Oke, dan kita pasang sekarang sepatu standar mesin jahit portable. Ini belum ada selotipnya bawahnya. Kita akan lihat bagaimana percobaan ini. Apakah hanya dengan sepatu standar dan jarum standar, apakah bisa menjahit jersey dengan baik? Sebelumnya saya tandain dulu ini nomor 1 sampai 8. Sehingga kita nanti bisa memperhatikan dan melihat jelas bagian mana sih yang paling bagus. Dan ini setting mesin jahitnya untuk jarak panjang jahitan 4, lebar jahitannya 3,5, dan kecepatannya di tengah-tengah lah, kecepatan motor mesin jahitnya. Nah, ini kain yang kita sudah beri angka. Kita mulai ya, perhatikan ya. Kita akan jahit lurus saja satu kali jahitan, nanti kita lihat hasilnya. Nah, coba perhatikan hasilnya. Ternyata yang terjadi adalah masih ada beberapa jahitan yang loncat, artinya dia tidak kejahit rata sepanjang settingan kita 4 mili tadi yang panjang jahitan. Jadi kalau loncat ada yang lebar jadinya. Contohnya seperti ini. Tuh, kita tarik no. Dan bisa lagi seperti ini. Nah, banyak sekali yang loncat kalau memakai sepatu standar dan jarum jahit standar juga. Nah, ini juga nih. Jadi satu kali jahitan jalan itu banyak sekali yang loncat. Nah, sekarang apa yang kita lakukan berikutnya? Nah, step berikutnya adalah kita akan mengganti sepatunya, kita lapisin dengan selotip. Seperti yang pernah dan sering kita lihat di sosial media, kita pakai selotip. Nah, seperti ini di alasnya. Apa yang akan terjadi kalau kita menggunakan sepatu standar dengan dikasih selotip untuk mesin jahit portable ya? Kemungkinan akan berbeda kalau mesin jahit industri. Itu akan berbeda.
hasilnya. Nah, untuk kali ini kita coba untuk mesin portable seperti ini. Kita udah selapisin selotip. Nah, terus jarumnya tetap kita pakai jarum standar. Apa yang akan terjadi hasilnya? Kita lihat yuk. Jadi perhatikan sampai selesai, nanti Anda akan mengetahui kesimpulannya apa yang paling baik untuk menjahit jersey dengan mesin jahit portable. Jangan lewatkan. Oke, sekarang kita mulai. Tetap masih ya untuk settingan jarak langkah jahitan, lebar sama kecepatan tetap masih sama. Yang berbeda hanya settingan sepatu dan perlengkapannya. Nah, seperti ini hasilnya. Kita bisa lihat gimana hasilnya yang terjadi. Ternyata masih ada yang loncat dalam satu sekali jahitan lurus. Tuh, nah ini yang saya kasih pinset ini dia loncat ya. Jadi lebih lebar daripada yang lain. Tuh, bandingkan yang pertama tadi sama sekarang yang pakai selotip bawahnya. Masih terjadi loncat. Nah, ini juga. Nah, ini juga. Jadi satu kali tarikan garis ada 3 atau 4 yang loncat. Bahkan sampai 5. Jadi sangat tidak efisien dan efektif. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita coba step yang lain dengan mengganti sepatunya. Sepatunya kita ganti pakai sepatu teflon. Nah, ini sih banyak yang pakai juga sepatu teflon buat jahit kain jersey atau kaos, berhasil. Tapi kita coba sekarang di mesin portable kami. Tentunya percobaan ini tidak 100% benar, hanya memberikan masukan Anda karena tiap-tiap mesin portable akan berbeda secara fungsi. Paling tidak memberi masukan kepada Anda. Nah, ini hasilnya. Yang ketiga. Ternyata kalau kita perhatikan masih ada 1, 2, 3, masih ada ternyata walaupun pakai sepatu teflon. Sama dengan yang kedua dan sekarang yang ketiga pakai sepatu teflon. Terus gimana caranya yang lain ini? Oke, sekarang kita pakai teflon juga, sepatu masih teflon tapi kita lapisin selotip isolasi bening tadi. Nah, kemungkinan teflon ini karena udah sering kita pakai sehingga permukaan yang licin itu berkurang, sehingga fungsinya menjadi menurun. Makanya kita coba lapisin pakai selotip bening sehingga mengembalikan fungsi kelicinan sepatu teflon tersebut. Tapi bagi Anda yang menjahit dengan sepatu teflon sudah berhasil sih, mantap. Tapi kalau belum, coba ide yang lain ini.
Nah, berikutnya yang keempat. Ini hasilnya. Yang perlu Anda ketahui. Kalau dilihat, itu hanya satu di sebelah kiri paling atas itu. Tapi sisanya benar-benar lancar. Jarak jahitannya hampir sama dan tidak loncat lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang dengan percobaan berikutnya, jarum kita ganti sekarang. Tadi jarum pakai masih jarum standar. Sekarang kita akan ganti menjadi jarum merek organ khusus jahit jersey. Nah, ini saya kasih dulu penamaannya, nanti biar terakhir Anda bisa melihat nomor-nomor percobaan ini sesuai dengan itemnya. Ini sekarang kita memasuki percobaan kelima dengan nih organ needles. Ini khusus jersey nih kalau Anda perhatikan. Ini untuk mesin jahit portable jarumnya. Kita ganti jarumnya sekarang. Jadi kita akan melihat jarumnya khusus jarum jersey, sepatunya teflon, dan bawahnya dilapisin pakai selotip. Perhatikan ketika Anda memasang jarum jahit baru, apakah panjangnya sama dengan jarum jahit yang lama. Nah, ini. Nah, ini perhatikan sama, jadi kita coba. Terus kita coba dulu manual ke bawah, apakah mentok apa enggak. Kalau aman, berarti kita lanjutkan. Itu syarat tata cara jika Anda mengganti jarum dengan jarum yang baru. Kebanyakan kita tidak memperhatikan, nanti akan salah dan mentok ke bawah, jarumnya jadi rusak. Yuk, sekarang kelima. Nih. Dengan tetap settingan sama, kita tidak ubah kecepatan maupun jarak sama lebar jahitan, tidak kita ubah. Nah, ini kalau dilihat benar-benar rapi. Paling rapi daripada yang keempat lainnya. Jadi ini paling rapi dengan tetap settingan yang sama, kecepatan lebar jahitan sama panjang jahitan. Pilihan kami untuk menjahit jersey dan kaos adalah seperti ini. Jadi dengan sepatu teflon sama jarum jersey dan teflonnya dilapisin selotip. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi percobaan berikutnya. Jika jarum jersey tapi sepatunya pakai sepatu standar, sepatu jahit standar, apa yang terjadi? Jarumnya jersey, sepatunya standar. Kita lihat nanti hasilnya. Jadi nanti bisa memberikan Anda alternatif bagaimana menyikapi jika akan menjahit jersey. Kalau tidak ada ini, kita pilih yang mana. Kalau tidak ada ini, kita lakukan yang mana. Jadi cepat antisipasinya dan tidak membuat Anda kesusahan. Nah, sekarang kita mulai dan lihat.
Kalau sepatu standar gak diganti, sepatu jahitnya gak diganti, Anda ganti aja jarum jersey, apa yang terjadi? Nah, ini bagus, rapi juga, tapi yang pertama, yang awal-awal jahitan itu ada satu loncat ya. Tapi secara kerapian sih masih bagus. Walaupun Anda tidak mengganti sepatu, cuman pakai jarum jersey. Nah, sekarang yang terakhir kita buka selotipnya di sepatu standar. Tapi jarumnya tetap pakai jarum jersey. Apa yang akan terjadi? Nah, ini percobaan terakhir, yang ketujuh. Nah, ini alhamdulillah hasilnya. Kita lihat. Jadi bagus, sama dengan yang ke-6 yang sepatu standar pakai selotip. Ini sama. Tapi ada satu yang loncat. Tapi setelah itu aman dia. Rapi. Nah, oke. Jadi inilah ke-7 percobaan yang kita lakukan. Gimana? Nomor 1 adalah jarum standar sama sepatu standar. Terus nomor 2 adalah jarum standar pakai sepatu standar dengan bawahnya dilapisin selotip sepatunya. Kemudian nomor 3 adalah sepatunya kita ganti dengan teflon dan jarumnya tetap pakai jarum standar. Nomor 4 itu sepatunya kita lapisin selotip sepatu teflonnya, jarumnya pakai jarum standar. Nah, yang kelima itu jarumnya kita ganti pakai jarum jersey dengan sepatu teflon, bawahnya dilapisin sama selotip. Yang ke-6 itu jarumnya jersey, sepatunya sepatu standar dilapisin selotip. Terus yang terakhir, jarumnya jersey nomor 7 itu, jarumnya jersey, sepatunya tidak dilapisin selotip dengan pakai sepatu standar. Oke, dari ketujuh percobaan ini, yang paling bagus adalah nomor 5. Nah, ini yang paling bagus. Saya berikan informasi ini, nomor 5 itu pakai sepatu teflon, bawahnya dikasih isolasi dengan jarum jersey seperti ini.
dan ini isolasinya tadi untuk memberikan gambaran. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.